Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Anas terlihat mengenakan kemeja putih dan celana jeans biru saat keluar dari lapas Sukamiskin, pemirsa. Di depan halaman lapas, Anas bertemu dengan keluarga dan ratusan kerabat yang sudah menunggunya di luar. Anas pun langsung mengemukakan pengalaman dan kesannya selama berada di dalam lapas. Ia menyampaikan permohonan maaf jika ada yang berpikir dirinya membusuk di penjara. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Juga mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu saya agak lama di sini, terhitung hari ini berarti 9 tahun 3 bulan, waktu yang cukup lama, itu hampir 2 periode pasangan di DPR itu. Mohon maaf kalau ada yang berpikir dengan waktu yang lama itu kemudian bisa memisahkan saya dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan.